ini ya, tahu ya. Tahu. Siapa aja yang terlibat di kelompok mana gitu ya. Terus berapa lama waktunya? Jam. Jam setengah sih di situ. Kalau di London dari jam 8 sampai setengah 10, Pak. Sampai setengah 10. Iya, jam 10. Berarti setengah 10 sudah kembali ke sini lagi. Iya. Ya udah. On time setengah 10 kita di sini karena nanti habis itu ada nanti acara lanjutan. Gitu ya? Ya. Oke ya. Bagaimana Pak kegiatan hari ini Pak? Ya alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Kita sudah bantu masker ke orang-orang yang memang mungkin belum pakai masker hari ini ya. Mudah-mudahan bantuan kita nggak seberapa ini bisa menjadi contoh buat yang lain untuk ikut membantu bagi saudara-saudara kita yang belum punya masker. Jadi di sini kata-kata dari Mas Tuntas ceritanya ulang tahun yang ke-8, ulang tahun yang saya. Ya mohon doanya semoga dengan bertambahnya usia kami yang ke-8 menjadi semakin berbahagia. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja sambutan dari direktur utama kami Bapak Nahar Sinaga. Saya persilakan. Kami berharap seperti tadi disampaikan oleh Bapak, ini bukan menjadi pertemuan terakhir, tapi memang bisa kemudian kita terus bersilaturahmi di masa-masa di waktu yang akan datang. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sehingga tali silaturahmi kita bisa terus berkesinambungan. Pesan kami untuk adik-adik, jangan pernah merasa minder ya. Jadi harus tetap semangat. Bagi siapapun Tuhan itu baik. Bagi siapapun yang mau berusaha ya, ikhlas, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan yang terbaik.
apalagi di usia-usia seperti ini, usia yang masih sangat muda, masih banyak sekali kesempatan ya. Yang penting mau berusaha, belajar ya, diikuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari aturan dari panti. Sedikit banyak nanti yang kami dapat berikan, mudah-mudahan Pak Wanto sebagai pengelola panti berkenan dan bermanfaat. Anak-anaknya semuanya 37, terdiri dari perempuannya 20, laki-lakinya 17. Itu pun dibalik lagi, yang berkebutuhan itu 20, yang normal 17. Kita sehari-hari dalam biaya anaknya? Ya, alhamdulillah biaya kita dari seperti detik kayak gini, dalam begini kita kumpulin, taruh di bendahara, nanti itu kita beli tembakau, beli kebutuhan untuk anak-anak. Ya. Terus seminggu udah pasti ya Pak yang donatur atau belum pasti? Ya kalau nggak punya donatur, enggak, kita nggak bisa pastiin, namanya orang nyumbang gitu. Jadi kita alhamdulillah kita terima aja gitu. Jadi seminggu itu ada nggak atau pasti, nggak pasti? Sebagai pembimbing Panti Asuhan Dharmasari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kupas Tuntas. Semoga tetap amanah menjalankan beritanya dan selalu disukai masyarakat Bandar Lampung khususnya. Bagaimana informasi undangan atau tema kegiatan kita hari ini adalah ulang tahun kupastuntas.co ya, website
selesai online yang ke-8. Nah, berdasarkan traffic kemarin kita ikuti traffic kalau rujukannya Alexa. Rujukannya Alexa kita itu untuk lokal di urutan nomor 2 ya. Untuk lokal di Lampung ini nomor 2. Maka kita patut bersyukur ya. Patut bersyukur ini kerjasama semua orang yang ada di sini. Jadi kerjasama yang luar biasa. Selanjutnya pemotongan.